不知道你的滋味如何，你看上去很美味。壮士弄鬼，毁于无声。我刚刚是，我不就这个糕点吗？烦死了！大王，你是？Hello guys, welcome back to Gobi Movie. Dan hari Sabtu ini ya guys, sembari menunggu ngabuburit, mari kita lanjutkan dua tonghua kesayangan nih. Satunya dewa terkuat alias penguasa dunia yaitu Dewa Suyang, satunya lagi Lord Ling Feng Terjenius. Oke, kalau gitu kita masuk ke episode 116 Lin Chi Xuanyan, di mana kita semua bakal melihat Suyang itu sampai ke suatu tempat yang sungguh mengerikan. Sepertinya itulah tempat para monster berada, tetapi Suyang ke sana menggunakan pikirannya, guys. Kayak dari mimpi gitulah. Kayak gimana tuh? Wah, wah, wah. Penasaran kan? Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Suyang dan teman-temannya pergi ke dunia kecil tempat para praktisi bersembunyi dari bencana para monster. Ketua sekte yang bernama Yun Tian Xiao menyambut Suyang dan teman-temannya dengan begitu baik, begitu hangat, dan langsung dibawa ke tempat penginapan. Tetapi ketika di penginapan, Yun Tian Xiao ingin tahu gimana cara Suyang dan kawan-kawannya bisa menembus dunia cimai mereka. Alasan sang ketua sekte pengen tahu itu karena dia pengen mencari yang namanya cara menembus ke dunia lain dan menciptakan kekacauan yang sama kepada dunia lain, guys. Wah, ini jahat banget nih. Terungkap juga kalau ketua sekte Yun Tian Xiao dan teman-temannya sebenarnya memiliki banyak jiwa di dalam tubuh mereka, guys. Gak beres ini ya, guys ya. So, maka dari itu kita harus masuk ke intro ya, guysku. Hehehe. Sementara itu, Ting Feng dan lainnya ternyata sedang pergi ke pegunungan dunia Ciumai. Di sini mereka sedang mencoba mencari sang guru Suyang, karena katanya guru mereka itu sudah lama tidak kunjung kembali. Pencarian terus dilakukan. Dewa Suyang kuat gitu ngapain dicari ya kan? Orang dia kuat banget. Tapi gak lama dari itu, muncullah Qin Shu beserta yang lainnya. Tentu kau yang bingung gimana cara mereka bisa masuk ke sini coba. Ketika melihat reaksi Kong Yan yang begitu kaget, Lian Sui pun meledek mereka. Apa jangan-jangan sengaja datang ke sini buat ngedate ya, alias pacaran kalian berdua. Kan kita tahu ya guys, si Kong Yan itu tergila-gila sama Ting Feng, sementara Ting Feng yang tergila-gila sama gurunya Suyang. Jadi seperti cinta segitiga gitu guys. Di sini wanita lah yang mengejar cowok ya guys, keren sekali. Tetapi lagi asyik ngobrol, tiba-tiba muncul musuh yang menyerang. Dengan mudah ditahan dan dipentalkan. Tetapi ternyata tidak cuma satu, muncul lagi musuh lainnya ikut menyerang. Entah siapakah mereka, tetapi muncul terus jumlah yang semakin banyak guys. Para musuh ini memang seperti seorang praktisi, tetapi kenapa mereka bertarung itu seperti binatang buas, menyerang tanpa henti, tanpa ada perhitungan dulu. Kayak seperti asal nyerang aja gitu, membuat Lian Sui mengira kalau orang-orang ini adalah orang gila. Pertarungan terus terjadi, setiap serangan berhasil mengenai mereka telak, tetapi walaupun sudah terluka parah, mereka ini terus bangkit dan menyerang guys. Benar-benar ini seperti orang gila beneran ini mah. Mau luka separah apapun, mereka nggak mau kunjung berhenti guys. Tapi nggak lama dari itu, muncullah suara yang menyuruh mereka untuk berhenti dan segera tidur. Dan itu berhasil menghentikan gerakan para musuh langsung tidur di tempat. Ini merupakan salah satu metode legendaris yang menggunakan mantra dengan suara saja, yang ternyata itu berasal dari si Kang Sun. Hayo kalian lupa kan? Buat kalian lupa, Kang Sun ini dulu merupakan seorang pencuri dan penggoda pria.
Tetapi ketika ketemu Su Yang, dia diselamatkan dan sekarang sudah tobat. Kan sudah datang, itu langsung menawarkan buku jualannya guys. Yaitu buku sastra dari keluarga Kang Sun, ditambah kuali penakluk naga yang harganya itu luar biasa tinggi. Kang Sun juga tidak peduli dari manakah asalnya Ting Fun dan teman-temannya, tetapi yang pasti, dia datang cuma pengen menawarkan jualannya saja nih. Lagi pula musuh-musuh tadi itu dia hipnotis untuk tidur sementara saja. Jadi gak lama-lama lagi bakalan bangun waktu mereka terbatas. Ting Feng ingin membeli semua barang yang ada di Kang Sun, tetapi Lian Sui langsung menengahi. Karena kedatangan mereka ke sini bukan membeli barang, melainkan mereka ingin tahu apa yang sudah terjadi nih. Karena kenapa banyak sekali praktisi yang menjadi seperti ini, seperti orang gila guys. Kang Sun sendiri tidak tahu. Soalnya dalam beberapa hari ini banyak sekali praktisi yang tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Kang Sun hanya bisa menghipnotis mereka untuk tidur sementara. Tetapi Tian Feng penasaran guys. Apakah dia sempat melihat gurunya Su Yang yang datang kemari? Mendengar nama leluhur Su, Kang Sun pun jadi teringat akan seleluhur yang pernah menyelamatkan dirinya. Wah, jadi temanan nih. Sementara itu, Su Yang masuk ke dalam dunia mimpi para dewa. Di sana itu kondisinya super merah. Dunia macam apa ini? Banyak juga orang dengan jubah merah yang merapalkan doa seperti doa sesat. Ih, serem banget. Ketika mereka melihat Su Yang, mereka merasa kalau Su Yang ini terlihat enak untuk dimakan. Tetapi Su Yang tidak peduli guys, dia melihat apa yang ada di hadapannya. Seperti ada sosok dewa gitu. Tapi samar-samar, tidak jelas gitu bentukannya. Sosok dewa tersebut mengatakan kalau Su Yang merupakan makhluk yang berbeda dari yang lainnya. Jadi sang dewa menyukai dirinya, ingin mengajak Su Yang mengikuti dia guys. Namun semua perkataannya tidak dipedulikan, Su Yang gak mau banyak basa-basi. Dia langsung menggunakan kekuatannya menciptakan cahaya super terang dan keluar. Su Yang pun akhirnya terbangun di ruang penginapan. Bangun-bangun, San Yang menyeduhkan teh. San Yang memberikan informasi penting berdasarkan penelitiannya di mana dia bertanya kepada orang-orang. Katanya si orang-orang di sini mengatakan mereka yang menjadi monster itu karena sudah salah memilih metode latihan. Tetapi Su Yang merasa itu semua cuma kebohongan guys, alias penipuan. Contohnya saja, kemarin wanita yang malam-malam ingin menyerang Su Yang, itu di dalam dirinya ada sebuah keanehan, di mana di dalam tubuhnya itu terdapat jiwa orang lain. Jadi satu tubuh tapi terdapat banyak jiwa guys, gak beres kan namanya? Namun gak lama dari itu muncullah Yaya yang sedang asyik makan kue yang dikasih dari olah luar. San Yang merasa ada yang tidak beres di sini, sehingga dia menyuruh Yaya agar jangan asal memakan makanan di sini. Tapi entah kenapa si Yaya itu ketika disuruh berhenti, malah menjadi murka, menjadi marah. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya berubah menjadi warna merah. Dia terus mengoceh di hadapan San Yang. Menyadari kalau ada yang tidak beres, Su Yang pun turun tangan melepaskan aura merah tersebut, membuat Yaya bingung apa yang sudah terjadi kepada dia. Ini tandanya ada yang tidak beres dengan makanannya nih. Segera coba Su Yang ambil dan dia periksa guys. Yang ternyata isi dari kue tersebut merupakan daging dari sang wanita yang kemarin malam menyerang Su Yang. Buset. Membuat Yaya mendengarnya auto jijik dong, ingin muntah. Oh. Jadi gitu ya guys, cara mereka menyebarkan virus gila ini. Kasih makan daging monster. Wah wah wah. Sementara itu, Mo Si yang menemani anaknya Yang Nian bermain di lapangan.
Ini ada bola takraw, guys. Kalian tahu bola takraw enggak? Ternyata di Cina atau di Tiongkok juga ada ya. Entah kenapa Moshi merasa kalau tempat ini sungguh familiar. Tetapi lagi asyik menemani anaknya, mereka dihampiri oleh seseorang. Orang tersebut mengatakan, "Istriku, kau akhirnya kembali." Sempat mengira kalau itu beneran suara suaminya yang bernama Yang Song. Tetapi ketika dia berbalik badan, ternyata suara itu berasal dari ketua sekte Yun Tian Xiao. Tentu membuat Moshi bingung dong. Tian Xiao terus mengatakan dia kangen kepada Moshi. Dia juga mengaku sudah berubah menjadi monster yang sama seperti Moshi, guys. Makanya sekarang penampilannya itu berubah. Tian Xiao juga bahkan berusaha memeluk Yan Yang sebagai anaknya, tetapi tidak dibiarkan oleh Moshi. Seperti ditolak gitu dan malah ditampar oleh sang Moshi, guys. Karena Moshi yakin, dia percaya Tian Xiao ini bukanlah suaminya. Itu membuat Tian Xiao akhirnya menunjukkan sosok aslinya dong. Dia mengatakan, "Kenapa kalian tidak mendengar perkataanku saja, ha? Wah, ini mah calon-calon ketangkap si Moshi sama anaknya nih." Mimi masih penasaran apakah benar itu suaminya atau bukan. Tetapi sepertinya bukan ya, guys. So, nggak perlu basa-basi lagi. Biar kalian kepenasaran, kita langsung masuk ke bagai spoiler untuk episode 117 di minggu depan. Oke. Langsung saja jadi, guys. Di hari Selasa nanti, kita semua bakal melihat Tian Xiong, dia bakal menangkap Yan Yan dan dibawa ke sebuah altar. Nah, di sana dia bakal melakukan proses sebuah ritual misterius. Dalam ritual tersebut, dia menusuk dirinya dan mencekik dirinya sendiri. Tetapi guys, jiwa-jiwa sudah meninggoy karena para monster itu ternyata sudah tersebar ke berbagai dunia. Seperti contoh, dunia Ciumai dan Pamai. Di mana di sana ada teman-temannya Suyan dan musuh yang pernah Suyan lawan. Dan sekarang mereka itu dirasuki oleh jiwa-jiwa jahat. Wadidaw, ini kok bisa jadi kayak gini, guys? Terutama Ciumai, tempat sang Raja Pedang Chiu Tianxiong berada. Mereka banyak terkontaminasi oleh jiwa jahat ini. Kalau mimpi pikir-pikir, ini seperti virus COVID-19 alias COVID-19 Corona. Karena virusnya itu menyebar dengan sangat cepat ke berbagai tempat. Wah. Kita tunggu lagi di part 115 Lin Shishuanian di hari biasa hari Sabtu. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.